Kehidupan Baba Vanga panjang, rumit, dan penuh klaim liar. Detail tentang keluarganya sulit dilacak, tetapi satu keturunan mengklaim memiliki intuisi yang aneh untuk prediksi. Baba Vanga adalah seorang peramal buta yang kontroversial, tapi dihormati di Bulgaria. Kekuatannya bahkan dikatakan telah menarik pemimpin Soviet Leonid Brezhnev untuk melihatnya. Keturunannya, ia meninggal pada tahun 1996 mengklaim telah mewarisi kemampuannya untuk melihat masa depan meskipun mereka mengatakan mereka skeptis. Lahir pada tahun 1911 di tempat yang sekarang menjadi Makedonia, asuhan Pangelia Pandeva Gustrova diselimuti misteri. Pengikutnya mengklaim dia perlahan menjadi buta saat kecil ketika ia diangkat dan dilemparkan ke lapangan oleh tornado. Ia dikatakan telah meramalkan kematian saudara laki-lakinya, Fasil, yang dilaporkan dibunuh oleh Nazi pada tahun 1944. Saat ketenarannya tumbuh di Bulgaria, beberapa orang menjadi yakin akan kemampuannya dan bahkan memujinya karena meramalkan 9/11. Mengacu pada burung baja yang menyerang Amerika, burung-burung itu seharusnya adalah pesawat yang dibajak yang diterbangkan ke menara kembar membunuh ribuan orang. Baba meramalkan. Ia berkata, saudara-saudara Amerika akan jatuh setelah diserang oleh burung baja. Serigala-serigala akan melolong di semak-semak dan darah tak berdosa akan tercurah.